guys, ini dia tangkapan kita tadi barusan ya. Di Hypermart lagi update sih yang card Inggris sama Jerman gitu guys. Pertama ada si Audi tetes RS Coupe ya. Ini keren sih. Jadi detailnya tuh bagus banget tuh grill hitamnya sama detail belakangnya keren juga. Terus yang kedua ada si VW Golf guys, GTI. Nah, ini dia. Si detailnya bagus juga ini. Keren sih. Interiornya putih. Terus udah itu ya, Jermannya yang update yang saya ambil cuma 2 sih, sisanya yang Inggris. Pertama ada Scania guys, ini. Ini kalau nggak salah di online agak mahalan ya, kata teman-teman sih. Cuman ini memang bagus, fire truck gitu. Terus yang selanjutnya keempat saya dapat juga ini nih, si yang mobil Inggris ini Jaguar nih. Ini Jaguar Roadster ya, di mana Jaguar Roadster. Ini detailnya keren sih guys. Cuman nanti saya bikin videonya satu-satu aja ya, supaya lebih enak. Nah, terus ini juga ada si ini Aston Martin guys. Ini saya punya tuh satu, kalau nggak salah mana ya, punya dulu saya yang warna hijaunya, cuman yang abu-abunya nggak tahu di mana. Ada juga sih, cuman ini yang merah ini keren memang beneran. Terus ada lagi, nah ini aneh, agak aneh nih guys, ini yang seri Inggris, cuman dia kenapa Ford Capri? Apa Ford Capri ini dibikin di Inggris atau gimana? Coba mungkin ada yang tahu bisa di share. Detailnya bagus, cuman belakangnya kosongan gitu guys. Oke guys, ini dia si update sedikit ya. Bukan update sih, udah agak telat, sayanya aja yang baru nemu kali. Ini dia seri UK sama seri Jerman yang barunya guys. Oke guys, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.